Nah guys, di episode kali ini terlihat nampaknya Ken dan juga Maudy mendapatkan telepon dari seseorang. Nah guys, kira-kira apakah telepon itu adalah telepon dari kantor polisi yang saat ini telah mengetahui siapa orang yang telah memfitnah Ken? Siapa dalang dibalik orang yang telah memfitnah Ken ini? Nah guys, kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Semoga saja secepatnya terbongkar ya guys, bahwa apapun yang telah menimpa Ken dan juga Maudy saat ini itu adalah atas kerjaan Babe Haris dan juga Alex yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan Ken karena kecewa kepada Ken ya guys.